Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, memang di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali. Tentunya untuk kalian semua jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi, pagi-pagi dibikin geger dengan IGS-nya ya bun. Akhirnya bocor juga ke publik. Arya Saloka berikan clue mengejutkan. Soal ini ternyata Arya Saloka berikan clue untuk pergi ke tanah suci. Subhanallah, sungguh luar biasa ya bun. Kali ini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo membuat kita semua yakin dengan adanya rumah tangga yang telah beredar saat ini. Apalagi Arya Saloka membuat para fans Ikatan Cinta sungguh mengejutkan sekali. Maka tak heran jikalau Arya Saloka dan juga Amanda Manopo di bulan suci Ramadan ini membuat kita semua bahagia dengan adanya suatu rencana-rencana yang telah ia rencanakan sebelumnya. Karena berkat sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo kini berhasil membuat kita yakin dengan adanya sebuah tuh rumah tangga yang begitu mengejutkan. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang tadi sini lagi-lagi dan lagi ini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting dan terkenal keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.